Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yati Suryati, umur 49 tahun. Saya penderita wasir. Saya mengalami wasir sampai 2 bulan. Saya alami awal wasir, saya merasakan perut saya panas. Terus anus saya sakit. Terus paling saya yang saya takutkan kalau mau buang air besar, saya tuh takut karena kalau buang air besar itu ada darahnya, terus ada benjolan. Kalau sudah buang air besar itu merasakan yang sakit banget lah. Dari situ saya juga kalau duduk tidak nyaman, habis buang air juga saya tidak nyaman. Terus saya berobat ke dokter. Saya sampai berobat jalan. Saya sampai bolak-balik ke dokter, ternyata tidak ada hasilnya. Masih aja seperti itu. Suatu saat saya ketemu saudara saya. Beliau mengajarkan saya memakai obat herbal Ambejos dan Salep Salwa dari Denatur. Alhamdulillah dari situ saya mengalami perubahan. Setelah 3 hari benjolan saya juga mengecil. Dan sampai saya seminggu mengkonsumsi itu, benjolan saya juga menghilang. Terus saya mengkonsumsinya itu 3 kali sehari. Pagi 2, siang 2, dan malam 2. Saya memakai Salep Salwa Denatur sehari 2 kali, pagi sama malam. Alhamdulillah dari situ pasien saya jadi sembuh. Sampai sekarang nggak pernah kumat lagi. Saya Yati Suryati, 49 tahun. Buat pemirsa yang mengalami wasir seperti saya, gunakanlah Ambejos dari Denatur dan Salep Salwa dari Denatur. Terima kasih Denatur. PT Denatur Indonesia Group merupakan produsen produk herbal yang sudah terjamin keamanan dan keasliannya. Memiliki lebih dari 80 produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM dan bersertifikat halal MUI, serta proses produksi berstandar internasional ISO 9001 untuk menjamin Anda mendapatkan produk herbal yang bermutu dan berkualitas tinggi. Dan berikut ini kami akan jelaskan salah satu produknya, yakni Ambejos. Ambejos merupakan salah satu produk dari PT Denatur Indonesia Group yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan bagi Anda yang memiliki gangguan kesehatan seperti wasir atau ambeien. Memiliki 3 komposisi bahan utama, yakni Graptopili Pictum Folium, Valeria Macrocarpa Fructus, dan Curcuma Manga Rhizoma. Ketiga bahan tersebut memiliki manfaat yang bagus untuk tubuh, seperti halnya Graptopili Pictum Folium atau yang dikenal sebagai daun ungu. Mengandung bahan aktif senyawa flavonoid, steroid, saponin, tanin, dan alkanoid. Kombinasi bahan aktif ini diduga dapat membantu mengatasi peradangan dan melunakkan tinja bagi orang yang memiliki gangguan kesehatan wasir. Selain itu, produk daun ungu juga diyakini mampu mengatasi konstipasi, melancarkan menstruasi, meredakan nyeri pada radang sendi, mengatasi luka borok, dan mengobati bisul. Valeria Macrocarpa Fructus atau yang dikenal dengan tanaman mahkota dewa, memiliki zat aktif seperti alkaloid, saponin, polifenol, dan flavonoid yang diyakini bisa menjadi anti kanker, anti diabetik, anti radang, anti fungal, dan antioksidan. Curcuma Manga Rhizoma atau yang dikenal dengan temu mangga, kaya akan kandungan kimia seperti tanin, kurkumin, gula, minyak atsiri, flavonoid, dan protein toksis yang dapat menghambat perkembangbiakan sel kanker. Ambejos merupakan produk herbal yang 100% terbuat dari ekstrak bahan alami, sehingga bisa kami pastikan tidak akan menimbulkan efek samping.
Dan berikut adalah manfaat yang akan Anda dapatkan ketika Anda menggunakan produk herbal. Yang pertama adalah tidak ada efek samping. Obat herbal adalah produk alami yang berasal dari bahan alam, sehingga dapat dipastikan bisa diterima oleh tubuh dengan baik. Yang kedua adalah bebas toksin. Obat herbal bebas racun, sehingga aman dikonsumsi oleh siapapun. Yang ketiga adalah menghilangkan akar penyebab penyakit. Obat herbal tidak hanya menyembuhkan gejala penyakit, tetapi juga menghilangkan hingga ke akar penyebabnya. Hal ini karena obat herbal bersifat holistik atau menyeluruh, sehingga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit. Dan manfaat yang terakhir adalah Anda tidak perlu operasi untuk pengobatan suatu penyakit. Anda hanya perlu rutin mengkonsumsi produk herbal Ambejos, kemudian menghindari makanan yang berpotensi menghambat penyembuhan, menjaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Thank you.